tong untuk menulis kaligrafi, merautnya. Untuk iya mantu jeng kaligrafi. Nah, biar bisa seperti ini, biar tulisannya lebih panjang. Potongan biasa sih. Cuma mau bikin. Habis wapen deh. Hmm. Wapen punya anak kata. Habis wapen deh. Habis. Abi suapin, abi. Ntar. Kesalahan lem suapin ada. Abi suapin. Jangan ya, nggak boleh. Suapin. Abi pensil. Ya. Abi bikin apa itu, Bi? Tulisan. Tulisan apa? Nama Muhammad Alfi Mubarok. Haikal Palukudin. Haikal apa? Palukudin. Hah? Palukudin. Dirobah namanya sama Pak Bang. Kalau Alfi Muhammad? Hah? Mubarak apa coba yo? Terus? Terus saja. Muhammad Alfi Mubarakatuh Salawatutai. Jadi baca tahiyat dong. Iya. Habis susu. Salah ki. Habis susu. Bana panjang deh. Mubarak salah. Nih. Kurang lagi. Habis susu. Enggak apa-apa yang salah juga. Ya salah. Namanya kesalahan itu untuk menjadi kesuksesan. Ya, awalnya itu kita harus bikin skemanya dulu ya. Ini domalit tadi. Yang ditulis ini ya. Enggak apa-apa ini buat Om Paru. Ada lagi tuh yang jelek. Muhammad. Al. Kamu kemarin sama kakek ya kesini ya? Kamu itu sama kakek kesini ya? Iya. Sama mbah. Si Om Ting nggak ada. Iya, omnya lagi jalan-jalan. Kamu suka jalan-jalan nggak? Jalan-jalan kemana? Cibodas lah. Tahu nggak kamu Cibodas? Tahu lah. Di mana? Cibodas mana? Cibodas. Jauh. Jauh lah. Takulah yang jauh. So, Om Denny nggak pulang-pulang. Lama pulangnya Om Denny. Om Denny pulangnya lama sih. Habis suapi makin mie goreng. Bentar. Sama ini nyagut mbah. Nasi tuh gua sambelin ya. Nasi lah. Om Dani. Nasi yang itu nya gua sambelin. Mau sambelin ya. Tapi sana.
Ih, jangan dong, ntar gak kemakan. Emang mau kamu makan itu? Aku makan. Belum makan. Aku sudah dimakan Denny. Nanti makan ini om Denny. Muhammad Alfi Mubarok. Ini bacanya Muhammad Alfi Mubarok. Nah, Ahmad Haikal Paruk. Ada kotak kecil, tapi ada pelip acil. Kotak itu ditutup nih. Buat om Dani yang ini. Gak rusak dong. Semua Masya Allah, tabarakallah, nulis kaligrafi Muhammad Alfi Mubarok. Iya, ini Muhammad Alfi Mubarok. Ini Ahmad Haikal Paruk. Lulus ini mah, tinggal belajar saya untuk bisa menulis ini. Apalagi di media yang lain, insya Allah tulisannya akan lebih indah dan cantik. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Oke.
Oke, untuk yang berminat menulis kaligrafi di fotonya atau di rumahnya silakan hubungi saja. Ya. Komen-komen saja di video ini. Nanti akan saya respon. Takut ingin mendekor masjid, mendekor musola, insya Allah kami akan hadir untuk merealisasikan apa yang diharapkan. Syukurillah.